Diriwayatkan nanti di hari kiamat ketika yaumul mizan, seseorang amal timbangannya habis, amal kebaikannya habis, jauh lebih berat dosa yang dia lakukan. Kemudian dia mencari-cari syafaat, sampai-sampai dia datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat ya Rasul, tidakkah kau melihat amal timbangan dosaku jauh lebih berat daripada amal baikku. Maka Nabi Muhammad SAW merogoh kantongnya, mengeluarkan satu sobek kertas dan memberikan kepada hamba yang timbangan dosanya lebih berat, taruh sobekan kertas ini di atas amal timbangan baikmu. Ketika ditaruh di atas amal baiknya, itu dosa yang tadinya jauh lebih berat kalah dengan satu sobek kertas yang ditaruh di atas timbangan amal baik. Ketika dilihat, dibuka kertas tersebut, apa yang tertulis di dalamnya? Tertulis di dalamnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu salawat yang disampaikan dengan penuh rindu kepada Nabi Muhammad, dengan penuh kesadaran hati, dengan penuh harapan, perhatian dan syafaat Nabi Muhammad SAW, mampu mengalahkan daripada seluruh amal dosa yang dilakukan oleh hamba ketika satu salawat tersebut betul-betul kita baca dari hati kita. Karena memang manusia masuk ke dalam surga bukan karena amal. Manusia itu masuk ke dalam surga karena rahmat. Gak ada yang masuk surga karena amalnya. Dan paling-paling rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu ketika manusia tersebut mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW.